oleh karena itu setelah dia dikirim, sebagian dari makanan rendang itu diserahkan ke rumah gadang, istilah di sini, istilah mereka yang ada di sini, diserahkan ke rumah gadang. Nah, sisanya itu dibagi ke sini, sisanya dibagi di wilayah sini. Nah, yang tersisa itu di sini di wilayah itu sudah disalurkan ke posko-posko yang ada dapur umumnya, ada balaroanya, ada wali kotanya, ada Sigi, ya, Panau, ada Lero, Floru, kemudian ada Laswani, itu semua sudah dibagi. Langsung ke dapur umum. Jadi minta maaf, yang keliru di masyarakat itu dikira rendang itu datang dibagi satu orang satu, bukan begitu. Kalau begitu tidak cukup. Jadi bantuan yang dari pemerintah daerah Sumatera Barat berupa rendang, ya, rendang daging padang itu sebenarnya sudah kami manfaatkan di sini, dan setiap kali makan kita gunakan secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang kami simpan, semua untuk para penyintas atau korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu. Kita semuanya kurang lebih sekitar 10 dus, 15 dus ya, kurang lebih 15 dus. Semuanya kita pergunakan untuk masyarakat. Ibu sudah mendapat bantuan rendang itu apa belum ya? Sudah. Sudah. Berapa kali itu Bu dapat? Dalam apa, makanan? Iya, dalam makanan. Satu hari 3 kali. Satu hari 3 kali. Daging rendang. Sudah dapat. Hari apa itu Bu? 2 hari yang lalu.